Pesan berarti ini tempatnya juga buat. Apaan? Sumpah, kenapa? Kenapa lu? Enggak, demi Allah. Apa ada apa? Ada nyala aku. Sumpah. Demi Allah. Sumpah. Assalamualaikum. Jangan ditinggal dong gua. Gua juga takut. Dicolek. Di mana kaki? Di sini. Hah? Di sini. Tapi ya, ini maksudnya peninggalan bekas warung kopi. Roti. Kok banyak baju-baju itu apa ya? Ini kan asrama. Asrama. Asrama karyawan. Jadi ditinggalin begitu aja kayaknya ya. Iya, iya, ada baju-baju gitu banyak ya. Itu kayak rambut ya. Kain dililit di situ. Oh ya ampun, itu kain dong. Maksudnya kakak dia yang sekarang masuk. Masuk nih, bro. Aku kok ngerasa jadi kita diliatin ya. Jadi emang rumah ini tuh udah terbengkalai banget, kotor banget. Iya. Ih, gue liat cewek deh di sini. Sumpah, wah, mana? Rambutnya panjang gitu kan. Terus dia adanya di situ tuh. Cewek rambutnya panjang banget. Ih, dia ketawa loh sama kita. Bawaannya begini gue serem tau, ah. Iya. Ih, kamu nanti kesurupan loh. Ayo. Jangan penyakit, ah. Eh, hantu. Iya sih, jadi hantu, ngapain pakai dicari-cari si hantu, maaf. Nah, manis, asal manis tahu ya, ini kita syuting udah mau. Jadi ini pasti akan horor banget. Iya, bener. Ini ada pecahan-pecahan kaca di sini. Pak, ini tempat katanya serem banget, benar Pak? Kata siapa? Ini kata dia. Dia juga bilang gitu. Saya tinggal di sini. Bapak tinggal di sini? Waktu dulu saya tinggal di sini. Lama Pak? 27 tahun. Wah. Wow. Tapi Bapak pernah nggak diliatin gitu Pak? Pernah.